Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Wal huququ lan utawi pira-pira hak iku darbani ana rong macem. Fasal ini menjelaskan tentang hak. Adapun hak itu ada dua macam. Kalian pasti pernah mendengar ada hakullah dan ada hak adami. Ahaduhuma utawi salah sijine darbani iku hakullahi ta'ala, hake Allah ta'ala. Wasayatilan bakal teko apa al-kalamu kalam atau omongan alaihi ingatase hakullah, maka nanti akan diterangkan tentang hakullah. Yang pertama tadi hak adam, hakullah, maka yang kedua adalah hak adami. Wasani lan utai senomor loro iku hakul adami, hak adami. Yang nomor dua, hak adalah hak adami. Ini yang paling berat. Paling gampang itu hakullah. Paling gampang. Awakmu berbuat maksiat apa ae, pokoke gak ngelarakno nang wong, gak ngrugekno wong. Awakmu cuma punya salah sama Allah, maka Allah akan mengampuni kalau kamu menyesal dan taubat. Fa'amma hukukul adamiyina, mungko anapun utawi piro-piro hak adami iku falasfa salah satun mungko ono telu. Wa fi ba'dhi nusakh lan iku ing dalam setengah itu lodo, fahiya Allah ya Rabbi ya Karim utawi lafat fahiya ala salasa. Fahiya mungko utawi al-hukuk iku ala salasatin ing atase telu, iku ala salasati adrubin ing atase telu pira-pira werna utawa macem. Sekarang kita membahas hak adami dulu. Adapun hak yang kedua adalah hak adami. Adapun hak adami ini ada tiga macam. Dari tiga-tiganya ini semuanya hak adami, dan nanti prosesnya sendiri-sendiri. Ketika sampai ke jenjang persidangan atau ke jenjang perkara, maka di sini diatur. Dorbun utawi sing sakwerno iku layuk balu ora ditompo fihi ing dalam dorbun apa illa sahidani kejobo saksi loro zakaroni kang lanang karuni. Kasus hak adami yang pertama ini akan diterima kasusnya atau pengaduannya jika ada dua saksi laki-laki. Falayakfi mongko ora cukup soporo julun lanang siji wa mro'atani lan wadon luru. Kasus hak adami yang pertama ini akan diterima oleh pengadilan pengaduannya jika menghadirkan dua orang saksi laki-laki. Maka enggak cukup seumpamanya kalian menghadirkan satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, tiga orang. Wa fassara lan nafsiri sapa al-musannifu ke musannif hadza dharba ing ikila werna bikolihi kelawan dawune ke musannif wa huwa ma la yuksadu minhul mal wa huwa utai dharbun iku ma perkara la yuksadu kang ora disejo minhu saking ma apa al malu bondo. Waya tolulan ingali alihi ingatasi ma sopa rijalu piro-piro wong lanang ghaliban ing dalem kaprae utawa umume. Masih kasus hak adami yang pertama yang bisa diterima hanya dengan, atau bisa diterima kalau dengan dua saksi. Ini jika urusannya tidak ada urusan dengan
mencari keuntungan berupa uang. Paham? Jadi enggak ada urusan dengan harta. Biasanya umumnya perkara ini hanya dilakukan oleh laki-laki. Seperti apa? Nikah dan talak. Katolakin kayak dini talak, wanikahin lan nikah. Kalau ini enggak pas lah kalau dibilang kasus, ya enggak. Sesuatu perkara yang bisa diterima atau dilakukan, sah dilakukan jika menghadirkan dua saksi. Coba, setiap laki-laki menikah, pasti harus ada dua saksi. Kemudian talak, itu juga gitu. Itu hanya bisa dilakukan laki-laki. Talak. Yang dicontohkan talak. Talak itu juga nggak bisa. Mana ada menalak dapat keuntungan itu. Baik talaknya itu kamu ucapkan deb-deban, face to face. Karena cerai seperti itu. Cerai itu harus pengetahuan istrinya. Atau kamu titip nang kurir. Kalau kamu itu takut dengan istri, ya gimana lewat JNT atau nyuruh kurir atau apa-apa. Ya, katakanlah si A menyuruh temannya. Eh, teman. Ono kanca nyuruh, eh, teman. Tapi ono nyanyian mencari teman memang mudah. Iya, Bang enggak? Hakwer lagu meramai. Apabila untuk apalah teman suka mencari teman. Eh, kayak ngono. Eh, teman. Kamu sekarang ke istri saya, pergi ke rumah istri saya, bilang, tak ceraikan. Ya, oh iya, dadah sih dikongkon keturun, lali, ya gak jatuh. Nikah, ini yang wajib, ada dua saksi. Tapi kalau cerai, gak ada saksi. Wa min hadza darbilan sangking, lan iku sangking ikila werno, aidon khali male, ukubatullahi utawi tatrapani Allah Ta'ala kahat di syarbin utawa surbin day. Kahat di surbin kaya hati nginum khomer au ukubatin utawa tatrapani anak Adam kata zirin kaya dini takzir wa kisosin lan kisos. Ini juga termasuk khadami, golongan khadami yang pertama, ya toh, tentang pengakuan atau tuduhan minum khamr nanti akan dihad, dicambuk 80 kali jika tuduhan itu terbukti atau ada orang yang betul-betul melihat si A minum khamr. Kalau hanya sekedar laporan, Pak, saya lapor si A minum minuman keras, langsung wah gonde nih, cambuk ae, enggak bisa. Harus minimal disidang dulu atau dihadirkan hakim, kemudian saksi. Nah, di sini untuk kasus yang pertama ini harus menghadirkan dua saksi. Ya, saya melihat sendiri bahwa si A betul-betul minum khamar, termasuk kisos, takzir barang lan kisos. Kalau seumumnya terjadi pembunuhan, ya, atau mutilasi atau apalah, pemukulan seumpamanya, ini bisa disidangkan di meja hijau dan tuduhannya akan diterima jika bisa menghadirkan dua saksi. Iya apa enggak? Menghadirkan dua saksi dan dua-duanya melihat kalau si A itu membunuh. Maka kisos. Kalau membunuh, harus dibunuh. Potong tangan, ya harus potong tangan. Masih menjelaskan hak. Yang mana al-hukuk atau hak itu ada dua. Hakullah dan hak adami. Dan yang kita terangkan sekarang adalah hak adami. Hak adami ini ada tiga macam. Wa fi ba'dhin nusakh fayya ala salasati adrubin. Ada tiga macam hak adami itu. Yang pertama kemarin, yang bisa diterima pengaduannya
jika disertai dengan dua saksi. Dan ini yang pertama tidak ada urusan dengan harta, tidak mencari keuntungan harta. Dan biasanya perkara ini dilakukan pihak laki-laki, seperti nikah dan talak. Mana ada nikah tanpa ada dua saksi? Nikah tanpa ada dua saksi, gak sah. Sekarang, hak adami yang kedua. Hak adami yang kedua adalah Allah ya Rabbi ya Karim wa dharbun lan jenis utawa werna akharu kang liya. Wa dharbun utawi werna akharu kang liya iku yukbalu diterima fihi ing dalem dharbun apa akhatu umurin salah sijine perkara salah satin kang telu. Untuk kasus hak adami yang kedua ini bisa diterima jika memenuhi memilih salah satu tiga pilihan. Apa saja tiga pilihan itu? Kalau tiga pilihan itu dipilih salah satunya, maka kasusnya, pengaduannya diterima. Pertama, imma sahidani, iki pilihan pertama. Ono kalane dua saksi. Airo julani, tegese wong lanang, loro. Biasanya, yang kedua ini, biasanya urusan ini berurusan dengan harta. Biasanya kasus jual beli atau kasus apalah. Katakanlah si A beli barang nang si B. Lalu komplain si A. Ini kok barangnya begini? Lah si B menyangkal. Tadi tak jual enggak gini kok. Maka jika dikasuskan bisa asal pertama membawa dua saksi, paham? Membawa dua saksi, maka pengaduannya diterima. Entah siapa yang mengadu nanti, entah itu mudai atau siapa, pokoknya pengaduannya diterima. Nah, option yang kedua, pilihan kedua, aurajulun wa mro'atani. Aurajulun utawa wong lanang siji, wa mro'atani lan wong wadon loro. Atau yang kedua, kasusnya ini diterima, saksinya cuma laki-laki satu, tapi ada dua perempuan, berarti tiga orang, satu laki-laki, dua perempuan. Gimana? Maka diterima kasusnya. Atau pilihan yang ketiga, ausahidun utawa saksi sejiji, ausahidun utawa saksi wahidun kang siji. Wayaminul mudda'i lan sumpai wong sing dakwa. Nah, yang option ketiga adalah saksi enggak ada dua, cuma satu saja. Satu saja apa bisa diterima? Bisa asal dengan sumpahnya orang yang mendakwa, menuntut. Wa inama yakunu lan angeng pesine ono apa yaminuhu sumpae mudda'i iku ba'da syahadati sahidi sakmarine oleh nyekseni wong sing nyekseni mudai. Dan sumpahnya orang penuntut itu dilakukan ba'da syahadati sahidi, setelah satu orang saksi tadi sudah bersaksi. Wa ba'da ta'dilihi lan endalem sause den adilaken syahid. Dan saksi itu namanya aja saksi, harus memenuhi syarat, baik adilnya, kaoleh murang muringi, yang kemarin-kemarin, terus kaoleh ngantuan, kaoleh anu gitu, ada SKCP atau apalah gitu, ya apalah itu surat pengakuan baik dari pihak kepolisian, ya itu terserah lah. Wajibulan wajib opo ayat kuro yento nutur. Sopo mudai fi khalfihi endalem sumpai mudai annasa hidahu sak temene wong sing nekseni mudai iku sadikun wong sing bener. Mudai atau penuntut juga harus menyaksikan bahwa saksi ini orangnya jujur, gitu aja. Fima endalem perkara sahida kang nekseni sopo sahid lahu maring mudai bihi kelawan mah. Fa illam yakhlif mongko lamun ora sumpah sapa al mudda'i wong sing dakwa.
Watola bala nupri sopose mudai yamina khosmihi ing sumpae mosone mudai falahu mongko iku kaduwe mudai dzalika utai mengkono-mengkono sepotong. Kalau seumpamanya penuntut tadi enggak mau sumpah, maka lawan dalam persidangan itu yang nanti akan disuruh sumpah. Fa'inna kalamun kalamun bangkang sopo khosmuhu musuwe mudai falahu mongko iku kadwe mudai ayakhlifa utawi yento sumpah sopo si mudai yaminar roddi ing sumpah kang den balekake. Jadi pilihan nomor tiga daripada hak adami, saksinya laki-laki satu atau dua perempuan, atau satu saksi dan sumpahnya mudai, penuduh atau pendakwa. Kalau seumpamanya enggak mau sumpah, maka musuhnya itu yang disuruh sumpah. Artinya sumpah roddi. Falahu ayyakhlifa yaminar roddi. Mudai suruh sumpah. Tapi kalau seumpamanya dia enggak mau sumpah, maka lawan dalam sidang itu yang disuruh sumpah. Wa fassara lan nafsiri sapa al musannifu ke musannif hadza dharba ing ikilah macem biannahu kelawan sak temene hadza dharba iku ma perkara kana kang ono opo al qasdu sejane minhu saking ma iku al malu bondo fakot mongko belakane. Nah, urusan yang tadi disuruh sumpah, saksi satu dengan sumpah, itu jika ada urusan-urusan duit, urusan uang atau urusan harta. Wadorpun lan utawi kang sakwerno, akhoru kang liyo, iku yukbalu den trimo fihi in dalam dorpun, opo akhadu amroini salah sijine perkara luru. Macem ketiga daripada khadami, atau macam yang lain daripada khadami adalah yukbalu fihi akhadu amrain. Jika mendatangkan salah satu dari dua perkara ini, maka kasusnya diterima dan pengaduannya diterima. Apa? Imma rajulun wa mra'atani. Ono kalane saksi lanang wa mra'atani lan wong wadon loro. Jika mendatangkan satu dua pilihan, yang pertama adalah mendatangkan saksi laki-laki satu dan dua perempuan. Ya, laki-laki satu dan dua perempuan. Itu boleh. Atau kalau semuanya enggak ada, laki-laki enggak ada, ada perempuan tok, enggak apa-apa. Asal empat perempuan. Wa arba'u niswatin lan petang wong wadon. Lah ini urusan apa? Kok wedok oleh? Saksi wedok oleh. Gitu. Wa fasarol nafsiri lan nafsiri sapa al musannifu kay musannif hadza dharba ing ikilah warna biqaulihi kelawan daune kay musannif wa huwa utai dharbun iku ma perkara la ya taliu kang ora ningali alaihi ing atase ma sapa arjalu pira-pira wong lanang ghaliban ing dalem umume bal nadiron bale langka longko. Perkara ini kenapa saksi perempuan kok boleh? Laki-laki, perempuan empat, atau laki-laki satu, lalu dua perempuan, atau langsung empat perempuan. Kenapa boleh? Karena urusan ini, urusan perkara ini, nggak ada sangkut pautnya dengan harta, nggak ada sangkut pautnya dengan laki-laki. Tapi kasus ini khusus yang dihadapi perempuan. Perkara yang memang laki-laki itu sama sekali nggak tersentuh. Enggak mungkin. Kayak urusan apa? Anang kene urusane wiladah, melahirkan. Kon tau nglahirno? Ya, urusan melahirkan. Mungkin bisa saja kasus bapaknya gak ngakoni anake. Ya toh? Aku gak tau duwe anak, aku durung duwe anak. Saya belum punya anak. Tapi ternyata dulu istrinya ketika melahirkan itu ada perempuan-perempuan sing bidani. Nah, dari situ kan bisa dijadikan saksi. Saya sumpah bahwa
aku sing bidani lahirnya istrinya itu. Atas dasar pengakuan bahwa anak ini dari suaminya. Katakanlah empat perempuan. Gak apa-apa, masih gak wet, masih gak lanang. Gak masalah kan? Wahaidin, urusan khed, itu yang ngono. Entah itu perkaranya apa, nanti kok ada urusan khed. Ya. Kemudian waradoin, kemudian suson. Kalau seumpamanya ada dulur rodo, ngerti dulur rodo sih? Kamu disusui oleh perempuan yang bukan ibu kamu, maka anaknya perempuan itu termasuk saudara rodo kamu. Kok tiba-tiba nantinya ada kasus gak ngakoni? Gak ngakoni. Maka dijadikan hujjah atau saksi bahwa si fulan adalah saudara rodoknya si fulana. Ngono ya kene. Walam lan ngerti sira annahu sak temene kelakuan. Iku layas butuh ora tetep apa sayun suwiji-wiji minal hukuki saking pira-pira hak bimra'ata ini kelawan saksi wadon loro. Kemudian wayaminin lan sumpah. Maka enggak bisa nusa umpamane perkara apapun saja selain yang ketiga ini. Perempuan nggak boleh jadi saksi, apalagi pernikahan, adalah apalagi dalam kasus dalam persidangan harus laki-laki. Makanya seumpamane dua perempuan ditambahi sumpah nggak bisa, tetap gak iso, paham? Tetap nggak bisa, harus laki-laki. Wa ma hukukullahi lan anapun utawi hakullah iku fala tukbalu mengkora dan terima fiha in dalam hukukullah. Sapa nisa upira-pira wong wadon. Balik rijalu balik ditrimone utawa balik ditrimo sapa pira-pira wong lanang fakot mongko belakane. Kalau urusan ini adalah hakullah, ya bukan hak adami. Nek hak adami masih ada bagian yang terakhir tadi urusan perempuan itu boleh perempuan jadi saksi. Tapi kalau urusan hakullah, perempuan sama sekali enggak boleh jadi saksi. Hanya laki-laki yang dijadikan baik urusan opoai, baik urusan sing ono duwike, gak ono duwike, baik urusan barang pindah utawa barang pancet kayak dari tanah, enggak ada. Harus laki-laki yang jadi saksi. Itu. Mulai nang kene falatuk balu fihan sa bali rijal. Hanya laki-laki saja. Fakot mongko belakane. Wa hiya utai hukukullah. Ai hukukullahi tegese hakullah ta'ala iku ala salah sati adrupin ing atase telu pira-pira werna. Sama, hakullah juga punya tiga macam. Pertama, dorbun utai kang sak werna iku layuk balu ora diterima fihi ing dalem dorbun apa akollu luwe gedhi min ya, min arbaatin saking papat minar rijali saking pira-pira wong lanang. Wahua utawi Allah ya Rabbi ya Karim darbun iku azina zino pun wayakunulan ono opo nadruhum oleh ningali arba'ah lahu maring zani li ajli sahadati krono arae nekseni pun. Kalau hakullah yaiku zino, katakanlah kamu pernah berzina dengan perempuan lalu kamu dilaporkan ke hakim atau ke si fulan ini berzina dengan fulana. Ada saksinya? Ada. Cuma satu orang, laki-laki, enggak bisa. Saksi harus empat. Ya. Nang kene mengelane paling sedikit itu. Lah, jadi urusan ini hakullah berupa zina, ini kasusnya enggak akan diterima, ya. La yuqbalu fihi aqallu min arba'atin. Kalau tidak mendatangkan paling sedikitnya saksi empat orang, yang mana wayakunun nadruhum lahu li ajli syahada. Empat orang tadi itu semuanya melihat secara langsung bahwa si fulan tadi berzina. Wa amma hukukullahi lan anapun utawi pira-pira haki Allah ta'ala halimah luhur iku falayuk balu mengkora dan terima fiha indalam hukukullah sopo anisa u piro-piro wong wadon. Balik rijalu, balik
dan terima sapa pira-pira wong lanang. Fakot mongko belakani. Hak adami ambek hakullah iku beda. Berbeda. Karena kalau hakullah itu bisa diterima kasusnya dan pengaduannya kalau saksinya itu atau pengaduan saksinya itu terdiri dari laki-laki. Perempuan enggak diterima. Falaktuk balu an-nisa. Jadi laki-laki perempuan enggak diterima. Walaupun perempuannya banyak, enggak bisa diterima. Katakanlah ada tuduhan zina atau tuduhan apapun lah meminum khamar. Kalau yang melaporkan itu laki-laki atau yang jadi saksi itu laki-laki, perempuan enggak bisa. Harus laki-laki. Wa hiya utai hukukun. Ai hukukullahi tegese hak-hake Allah Ta'ala iku ala salasati adrupin ing atase telu pira-pira werna. Ingat, hakullah itu ada tiga macam. Ya. Apa saja? Dorbun utawi sing sak werna iku layuk balu ora diterima pihi ing dalem dorbun apa akalu luwe kedik min arbaatin sangking wong papat minar rijali sangking wong lanang. Wahia utawi dorbun iku azina perkoro zino. Bun. Adapun hakullah ini ada tiga macam. Yang macam pertama adalah satu kasus yang bisa diterima jika didatangkan empat orang saksi. Di bawah empat nggak bisa. Tiga, dua, satu nggak bisa. Empat ke atas itu bisa. Empat, lima, enam, tujuh, sak terusé. Itu nggak apa-apa. Kasus apa itu? Yaitu kasus perzinahan. Jadi artinya jika kalau ada yang melaporkan si fulan saya melihat berzina. Cuma satu orang saja yang melaporkan, maka hakim tidak meneruskan urusan itu sampai ke jenjang persidangan atau sampai menjatuhkan hukuman, enggak bisa. Paham ya? Enggak bisa. Berbeda kalau seumpamanya yang lapor tadi, kamu ada saksi temannya lagi. Ada Pak. Berapa? 5 orang, berarti 6. Ambil awae 6, berarti diterima itu. Ini urusan apa? Zina. Wayakunu lan ono opo nadruhum oleh ningali arba'ah lahu maring zina ikuli ajli syahadati krono arae nekseni pun falau ta'amadu mongkolamu nejo sopose arba'ah an nadro ing ningali li ghairihi maring liyane syahada li ghairiha krono liyane syahada nangatan fasaku mongko fasek sapa se arba'ah warudat lan den tolak apa syahadatuhum kesaksiane arba'ah. Banyak yang melihat tapi enggak ada yang mau menjadi saksi, itu enggak bisa. Kalau empat-empatnya tadi memang melihatnya itu dia gunakan untuk bersaksi, niat untuk bersaksi, maka diterima. Kesaksian orang yang tidak ada niat menjadi saksi enggak bisa. Harus datang lalu bersaksi dan memang untuk menguatkan hukum biar hukum jatuh itu tidak sia-sia. Jadi kesaksian orang-orang yang memang enggak ada niat untuk jadi saksi, maka ruddat syahadatuhum, ditolak kesaksiannya, maka melihatnya itu akan mendapat hukum fasik. Amma iqraru saksin anapun utawi iqrare wong suwiji bizina kelawan zino iku fayakfi mongko cukup fi syahadati ing dalam kesaksian alaihi ing atase iqrar sapa rajulani wong lanang loro fil adhari ing dalam qaul sing duwe jelas. Pun kalau daya kalau nganggur-nganggur mak bedunduk tiba-tiba ada orang mengakui jadi saksi mengakui zina. Nauzubillah min dzalik, tiba-tiba fulan datang ke hakim. Pak, saya mengaku salah tadi malam, salah saya berzina. Itu pun harus ada saksi. Paham? Kok iso teman kon? Iya, Pak, sungguh. Ya wis, penjara kon. Ya wis, dihukum, enggak bisa. Enggak bisa dijatuhi hukuman selagi enggak ada saksi. Tadi ikrar. Ini ikrar.
dia tiba-tiba datang ke Bengulu. Hakim mengakui kalau dia habis berzina. Padahal ini sungguhan. Ada saksi? Enggak ada. Enggak bisa diterima. Berarti kalau ada saksi, apa sama dengan tiba-tiba ada orang yang menuduh zina? Beda. Kalau tuduhan itu tiba-tiba ada, maka harus ada saksi paling sedikit 4. Tapi kalau berdasarkan pengakuan, maka kesaksian itu paling sedikit 2. Wadorbun lan utai sing sakwerno akhorukang liya min hukukillahi saking hake Allah iku yukbalu den trimo fihi ing dalam dorbun ai isnani sapa isnani iku yukbalu den trimo fihi ing dalam dorbun sapa isnani wong loro ai rajulani tegese wong lanang loro. Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, untuk yang kedua dari macam hakullah ini, yang kedua adalah kasus ini enggak bisa diterima kecuali dengan 2 saksi. Hanya 2. Kalau yang pertama tadi 4 saksi. Kalau sekarang 2 saksi laki-laki. Jadi harus laki-laki itu sebutkan. Wa fasarola nafsiri sapal musannifu ke musannif hadzat darba ing iklawerno. Bikolihi kelawan daune ke musannif wa darbun ikuma perkara siwa zina sa'liyane zino minal hududi saking piro-piro had kahad di surbin kaya hati nginum khomer gitu pun. Ini bab masalah hakullah berupa minum khomer, ya, minum khomer, minum arak, minum bir atau apalah. Kasus yang kedua adalah berupa selain zina. Ini kasus selain zina, yaitu berupa minum khomer. Setiap orang yang ketahuan dan ada saksinya minum khamr, maka ada hadnya, hukumannya dicambuk sampai 80 cambukan. Nah, dalam urusan minum khamr ini tidak diterima kecuali dengan 2 saksi. Ada laporan garda minum. Kamu tahu? Tahu. Yang bersaksi siapa? Saya sendiri. Kamu enggak ada teman? Enggak ada. Enggak bisa terima. Wadorbun lan utawi warno akhoru kang liya min hukukillah saking hakke Allah Ta'ala iku yukbalu den terima fihi in dalam dorbun soporo julun wahidun wong lanang siji. Lah, dalam urusan ini saksi cuma 1, enggak apa-apa. Enggak tahu ini urusan apa. Saksi cuma 1, enggak perlu 2, enggak perlu 3. 1 saksi saja diterima. Ngono. Wahua utai dorbun akhor iku hilalu sahri Ramadan. Nah, tanggal bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan atau Idul Fitri kan perlu ada kesaksian ningali hilal. Iya apa enggak? Nang Tanjung Kodok yang melihat 2000, yang melihat 1, maka diterima. Angger motoe sehat. Ngono lho, angger motoe sehat. Persaku nang Bukhari ono. Jadi ada orang yang melihat, saya melihat hilal, melihat rembulan. Ternyata orang itu min. Kaya aku ngene iki min motoe, gak bisa diterima. Paham? Gak bisa diterima. Tapi kalau orang itu matanya sehat, terus gak pernah berbohong, maka diterima. Walaupun 1 saja, 1 orang saja. Faqat mongko blakane. Duna ghairihi tutuliane hilal. Minas suhuri saking pirang-pira ulan. Wa fil mabsutati lan iku ing dalam kitab kang den jembarake keterangane. Mawadi utawi piro-piro panggonan tukbalu dan terima fiha in dalam mawadi apa syahadatul wahidati kesaksiane wong siji minha iku setengah sangking mawadi al mautu utawi mati. Masalah kematian cukup saksi siji ya, cukup. Jadi urusan kematian itu cuma 1 orang saja, enggak bisa 2 orang. 1 orang saja sudah bisa jadi saksi. Wa min halan iku sengah saking mawadi annahu utawi satemene kelakuan iku yuktafa den alap cukup fil khirsi in dalam wa yuktafa fil khirsi in dalam taksiran apa bi adlin kelawan wong adil wahidin kang siji. Ini sama saja keterangane, pokoknya orang 1 saja sudah cukup. Paham? Tapi nek iso sing adil,
Walatuk balu lan ora den trimo apa syahadatul akma kesaksiane wong buta. Wong bijak kok ngomong aku ndelok, ndelok apa? Wis pokoke dedet hitam. Ngono ya, gak iso. Orang buta bersaksi enggak bisa. Illa fi khamsatin, kejaba ing dalam limo panggonan. Wa fi mawadhi awa fi ba'dhin naskhi naskhi lan iku ing dalam setengah tulodo khamsun utawi limo. Nah, orang buta enggak boleh bersaksi kecuali tempat atau kecuali lima perkara. Itu baru boleh. Baru ini orang buta bisa dijadikan saksi. Wal muradulan utawi kang den karepake bihadzil khamsati kelawan ikilah limo iku ma perkara yasbutu kang tetep apa sema bil istifadoti kelawan mashure nuslal mauti ngunae umpamane mati wan nasabi lan nasab lidhakarin kadune wong lanang au unsa utawa wong wadon min abin saking bapak au kopi latin utawa golongan. Orang buta ini masih bisa dipakai jadi saksi. Salah satu urusannya adalah kematian dan nasab. Nasab iku kaya dene iki anak iki, iki anak iki putune iki. Nah itu kan enggak perlu orang melihat. Busro anake Pak iki anake Pak iki. Oh iya, saya apa itu tahu itu. Busro anaknya ini itu. Baik laki-laki atau perempuan. Jadi saksi baik laki atau perempuan orang yang buta itu. Wa kadzal ummu wa kadzalan iku kaya kono mengkono-mengkono abun bayani min abin au unsa min abin au qabilatin. Terkadang orang yang buta itu tahu ini anaknya siapa gitu loh, tahu. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono abun al ummu utawi ibu yasbutu kang tetep apa annasabu nasab fiha indalam umun bil istifadati kelawan mashure alal asahi ingatase kol sing luwih sah. Jadi seumpamanya baik dari garis ibu atau dari garis bapak, nasab itu bisa dipersaksikan sama orang buta, itu bisa. Ya ini anu dari Sayyid ini dari jalur ibu. Tapi kalau Sayyid ini dari jalur ayah, nah itu insya Allah bisa. Wa mislul milki lan utawi mengkono-mengkono ma yasbutu. Soale marga iku atau anak atau cucu itu sudah masyhur. Busro siapa sih? Yang saya tahu itu Busro bin ini. Nah, itu masyhurnya seperti itu. Jadi kemasyhurannya seperti itu, meskipun orang buta pun bisa bersaksi. Gitu loh. Wa mislul milki lan utai mengkono-mengkono mayas butu iku sepadane kepemilikan. Al mutlak ikang mutlak wa tarjamati lan tarjama. Atau satu kepemilikan yang mutlak. Meskipun orang buta itu biasanya tahu. Wat tarjamati, terus mari ngono terjemah. Kau lah wong pijak iso bahasa Inggris. Iya kan, gak masalah kan? Gitu. Ketepaan di ruang sidang enggak ada yang tahu bahasa Inggris. Ada satu orang buta. Enggak masalah itu. Iya apa enggak? Yang penting kan bisa menerjemahkan. Wa qawluhu lan utai dawune ke musannaf wa ma sa'ida bihi qabla al-ama. Nyatane dawu wama sa'ida bihi qabla al-ama. Wama lan perkara sa'ida kang nekseni sapa se al-ama bihi kelawan ma qabla al-ama ing dalam sadurunge wuto iku sakitun gugur fi ba'dhin nusakh ing dalam setengah tulodo. Ada kalimat yang mengatakan apapun yang dijadikan saksi oleh orang buta itu, jika perkara itu sudah pernah dilihat atau dinikmati sebelum dia buta, itu boleh. Tapi di Fathul Qorib ini tidak disinggung. Paham? Di kitab-kitab lain mungkin disinggung. Apapun yang dilihat ketika sebelum buta, maka
bisa dibuat persaksian. Wa mana hulan utai maknane ma sahidabihi al-a'ma annal a'ma saat temani wong bijak iku lau tahammalah lamun nanggung seposi a'ma asaha data ing kesaksian fima ing dalam perkoro yakta jukang hajat oposimma lil basari maring peningal qabla urudil a'ma ing dalam sadurunge anyar tekone wuto lahu maring a'ma summa a'ma nuli wuto seposi a'ma pada dalika ing dalam mungkunu-mungkunu tahammal. Terus syahidah, wawune dikurung gak usah. Syahidah mongko oleh neksaini sapa si a'ma bima kelawan perkara tahammalahu kang nanggung sapa si a'ma ing mah. Ingkana lamun ono opo almasyhudu perkara sing diseksaini opo almasyhudu perkara sing diseksaini lahu manfaat maring al walaihi lan melarati ingatase al ngunai iku ma'rufun iku ma'rufayil ismi kang den werwi perkoro kang den milik kang den werwi arane wan nasabi lan nasabe dah ya jadi gitu loh. Bagi orang buta itu boleh bersaksi kalau sesuatu yang pernah dilihat ketika masih belum buta gitu. Ketika nanti sudah buta, maka dia masih mengingat apa yang dilihat dulu. Dan lagian dia itu tahu barang yang dipersaksikan itu, dia tahu siapa pemiliknya, siapa pembelinya, atau siapa apanya, sudah tahu semua. Baik nama dan keturunannya, itu tahu. Wama lan perkoro, syahidah kanak syaini sapa syama bihi kelawan mah. Alal madbutati ing atase perkara sing dipelanggeri. Wasuratu lan utawi gambarane madbut iku ayukira yen to ngakoni sapa saksun wong suci. Fi udhuni ama ing dalem kupinge wong sing wuta. Bidkin kelawan merdekake. Autolakin autolaki saksin utawa nalak wong suci. Artinya begini loh, boleh kok si orang buta tadi menjadi kurir, saksi, atau apapun dalam hal perceraian, dalam hal pemerdekaan, itu boleh. Tatkala saya orang buta, si A. A, saya titip pesan sama kamu, bilangkan sama istri bahwa dia tak cerai. Maka si orang buta tadi menemui istri saya, ibaratnya naudzubillah min dzalik, lalu dia bilangkan bahwa dia dicerai. Maka cerainya jatuh. Paham? Cerainya jatuh. Oh, gak iso, iku picok kok gak iso, harus wong delok. Oh, gak bisa gitu. Dalam hal urusan merdekakan, saya ini telah dimerdekakan juragan saya. Saksinya ada? Ada. Gitu? Entah itu dua orang atau tiga orang. Katakanlah satu orang. Ini saksi saya, ternyata buta. Iya benar, kamu mendengar atau kalau melihat gak mungkin. Benar kamu pernah mendengar bahwa Gusti ini iki, juragane iki telah memerdekakan. Iya, saya mendengar bahwa dia mengucapkan di depan saya memerdekakan budaknya. Maka kemerdekaan atau pemerdekaan itu terjadi dan sah. Autolakin utawa talak disaksin maring wong suci. Ya'rifu kang weruh sapa siama ismahu ing arane sahas wa nasabahu lan nasabe sahas. Harus ditanya orang buta itu. Bilangnya gimana istri kamu? Suami kamu. Orang itu terhadap istrinya. Saya mendengar dia mengatakan, "Coba bilangkan sama istriku bahwa dia mulai besok saya ceraikan satu. Saya jatuhkan talakku satu atau cerai satu." Ini orang buta yang ngomong tadi, yang ditanya. Maka kalau memang perkataan si suami yang talak itu tadi, orang buta itu faham, dan yang ngomong juga faham, berikut nama dan nasabnya, keturunannya faham, ya sudah, sah terjadi. Wayadu dhalika lakmalan utai tangane mengkono-mengkono wong wuto iku ala roksi dhalikal mukiri ingatase
sirai mengkono-mengkono wong sing ngakoni. Adapun tangan orang yang buta itu ditaruh di kepalanya orang yang buat pengakuan. Gitu loh. Saya katakanlah suami yang mencerai tadi bilang, saya sudah menceraikan kok istri saya. Kata istrinya, mana gak ada buktinya kamu menceraikan saya. Iya, saya nyuruh pembantu saya, si Fulan. Gak percaya. Maka ketika di persidangan, ya, si kepala orang suami tadi yang yang mengakui sudah mencerai, itu kepalanya ditaruh tangannya orang yang buta mengaku tadi. Jadi orang yang buta tadi, ya saya mendengar, atau ya saya mengakui saya disuruh menceraikan, menjatuhkan talak. Itu ditaruh di kepala si suami yang ngomong itu tadi. Baita'alaku mongko gandolan, sopo alakma wong sing bijak bihi kelawan mukir. Ini terus gandolan tangane, ya berpegang pada mukir tadi, orang yang bikin pengakuan. Kemudian Allah ya Rabbi ya Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wayut bituhun lah, lan nyekeli sopo se akma ing mukir, orang yang mengaku tadi, orang buta tadi yang jadi saksi itu berpegang pada orang yang bikin pengakuan. Hatta yashada, sehingga yang tenang saya ini sapa si'ama alaihi ingatasi mukir, bima kelawan perkara samiahu kang krungu sapa ama ingma minhu sangking mukir inda qadin ketika sandingi hakim. Walatuk balulan ora dan terima opo sahadatu saksin kesaksiani wong suici jarin dego jarin kang narik linafsihi maring awak dewine sahas naf'an ing kemanfaatan waladafi'in lan wong sing nolak anha sangking sahada dororon ing bahaya. Artinya begini, tidak diperbolehkan saksi yang mencari keuntungannya sendiri. Jadi dia itu ada tendensi, ada tujuan lain. Wahina izanan ing dalam ketika latuk balu turadu dan tolak opo sahadatu sayyidi kesaksiane gusti liabdihi maring kawulone sayyid al-ma'dzuni kang den izini sapa lahu maring abdun fit tijarati ing dalam masalah dagang wa mukatabihi lan maring kawula mukatabi sayyid. Pokoknya intinya tidak diperbolehkan seorang sayyid bersaksi untuk hambanya walaupun diizini. Wallahu alam bisawab. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insyaallah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.